Ini Jokowi yang ekspansian yang bicara dulu harus, tapi tidak bisa untuk Bapak Presiden beli noken ini. Noken ini anyaman orang Papua. Ini iya. Bapak Presiden beli dua noken. Satu 200, satu 150. Bapak Presiden ambil dua, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak Presiden kasih. Teman-teman juga begitu. Teman-teman kurang tahu, saya dapat segitu. Gimana Bapak Presiden, gimana perasaannya? Senang sekali. Begitu kita jual-jual, orang tidak biasa beli, kita punya noken tiap hari. Sampai sore kita bawa masuk begitu, akhirnya hari ini Presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali Presiden datang beli kita punya noken. Sayonara, sampai berjumpa. Hari itu kami gantung noken, tidak ada yang tanya-tanya, jadi kami duduk saja menantuk-menantuk. Kami biaya, kami punya anak-anak kuliah, anak-anak SD, SMP. Nah, tadi Pak Jokowi beli 2 noken, baru saya dapat 1 juta. Karena kita senang dia kunjungi di sini, kita punya apa? Noken-noken dia beli, begitu. Kita semua senang. Terima kasih. Dia ketemu dengan anak-anak panti asuhan toh di sini, anak-anak Papua. Jadi kita terima kasih banyak Bapak. Semuanya terima kasih.